Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga Champions Asia 2 2024. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil Liga Champions Asia 2 2024 hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Pertandingan antara Al-Quwa Al-Jawiyah versus Al-Holidiyah FC berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Al-Holidiyah FC. Pertandingan antara Al-Tawun versus Al-Tinasar berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Al-Tawun FC. Pertandingan antara Limens Warriors FC versus Bangkok United berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Bangkok United. Pertandingan antara Port FC versus Zhejiang FC, Port FC berhasil menang atas Zhejiang FC. Pertandingan antara Tampines FC versus Namdin FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 3 sama. Pertandingan antara Persib Bandung versus Lion City harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama. Berikut daftar top skor sementara Liga Champions Asia 2 2024-2025 di hari ini. Di peringkat pertama ada Seiya Kunori dari Tampines FC dengan torehan 4 gol. Dan peringkat kedua ada Osi Goya dari Al Wehdat dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Champions Asia 2 2024-2025 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kim Taiwan dari Jeonbuk Hyundai FC dengan torehan 4 assist dan di peringkat kedua ada Makoto Mitsuta dari Hiroshima FC dengan torehan 3 assist. Berikut daftar klasemen sementara Liga Champions Asia 2 2024-2025 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Traktor FC dengan torehan 6 poin, di peringkat kedua ada Al Wakro dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga ada Rapshan FC dengan torehan 0 poin, dan di peringkat keempat ada Mohun Bagan FC dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Al-Tawun dengan torehan 6 poin, di peringkat kedua ada Al-Quwa Al-Jawiyah dengan torehan 6 poin, di peringkat ketiga ada Al-Holidiyah FC dengan torehan 6 poin, dan di peringkat keempat ada Al-Tinasar dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C di peringkat pertama ada Al-Sarjah dengan torehan 7 poin, di peringkat kedua ada Al-Wahdat dengan torehan 7 poin, di peringkat ketiga ada Sepahan FC dengan torehan 3 poin, dan di peringkat keempat ada Istiqlal FC dengan torehan 0 poin.
Selanjutnya untuk grup D, di peringkat pertama ada Al Ahli Dubai dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Al Hussein FC dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Nasaf Kursi dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada Al Kuwait dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup E, di peringkat pertama ada Hiroshima FC dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Sydney FC dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Eastern FC dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Kaya FC dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup F, di peringkat pertama ada Port FC dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Lion City dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Zhejiang FC dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Persib Bandung dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup G, di peringkat pertama ada Bangkok United dengan torehan 7 poin. Di peringkat kedua ada Namdin FC dengan torehan 5 poin. Di peringkat ketiga ada Tampines FC dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada Limans Warriors FC dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup H, di peringkat pertama ada Selangor FC dengan torehan 7 poin. Di peringkat kedua ada Jeonbuk Hyundai FC dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Muangthong United dengan torehan 2 poin. Dan di peringkat keempat ada Cebu FC dengan torehan 1 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga Champions Asia 2 2024-2025. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 akan ada pertandingan antara Traktor FC versus Rapshan FC pada jam 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Sydney FC versus Hiroshima FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Cebu FC versus Muangthong United pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Jeonbuk Hyundai FC versus Selangor FC pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Eastern FC versus Kaya FC pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Zhejiang FC versus Port FC pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Lion City versus Persib Bandung pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di HDI dan Vision Plus.